Nah ini mitra, alhamdulillahirabbil alamin, yang di apa namanya, yang kita istilahnya rencanakan Allah kabulkan niat kita, dan yang punya susuk juga alhamdulillah ridho lillahi ta'ala, itu ya semata-mata karena lillah, karena pengen bersih diri, bersih hati, bersih jiwa raga, bersih yang bersarang di dalam tubuhnya beliau ya. Ini walaupun ini hampir 2 jam mitra, ini susuk ini pemecah rekor saya seumur hidup saya, baru ini yang panjang besar mitra ya, panjang besar baru kali ini juganya. Tapi alhamdulillah ini tamunya sadar, sabar, dan ikhtiarnya sangat luar biasa lah juganya istilahnya. Jadi alhamdulillah kita membuahkan hasil yang maksimal ini mitra, barokah nih. Ini perjalanan apa namanya, cicing dan tahan 2 jam mitra ya, ini 2 jam perjalanan. Nah, kita langsung ini juga kemampuan beliau buat dikontenkan, cicing, buat dikontenkan untuk istilahnya mengedukasi. Jadi jangan pasang susuk mitra, jangan lah buat pasang. Contoh buat contoh ini apa namanya, mengeluarkannya juga setengah mati mitra ya, setengah mati ini mengeluarkannya juga. Wow, cicing tarik dan sing ya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ini mitra, ini pemecah rekor. Lepas ke data. Lepas. Ini mitra. Lepas. Ini apa namanya, bersarang beliau hampir 5 tahun. Ya, 5 tahun bersarang. Alhamdulillah di hari hari Minggu yang penuh berkah ini mengeluarkan susuk dari sarangnya mitra ya. Ya, syukur alhamdulillah. Sok ayeuna mah sisirian weh. Aduh mitra. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Nih, ya linya. Paku utama. Ini mitra nih. Dipegang sama yang punya susuk besar ini. Nyata ini. Ini real, enggak ada rekayasa mitra. Ya. Berkah. Aduh, ya mak. Nah, gitu. Jadi gini mitra. Palangkeun dan ketinggalan. Sana. Nih, susuknya palangkeun. Ini permintaan beliau untuk dikontenkan, dibuktikan gitu ya. Ini mitra, jangan kita prasangka buruk dulu. Saya itu semata-mata karena lillah ya. Uang konten, uang YouTube saya enggak makan mitra, jujur aja ya. Itu ada hak-haknya bagian-bagiannya, tersilah lah itu mah. Anak buah saya yang ngurus. Saya belum pernah makan duit konten 1000 pun. Satu batang rokok pun belum pernah. Gitu. Jadi kita dikontenkan ini untuk edukasi, untuk siar aja gitu. Jadi jangan sampai masang yang ginian. Ini tidak berkah. Ya, Den ya. Alhamdulillah. Semangat, Den. Semangat. Kayak interogasinya. Ya, setelah ini mitra, kita ini kan yang bersarang-bersarang banyak juga. Jadi ilmu-ilmu dari berbagai wilayah, tapi kata beliau tidak membawa berkah. Mau ya? Dibersihkan. Ya? Ini alhamdulillah diantar sama siapa? Sahabat dari punya Mamang. Mamangnya. Ya. Ini Mamangnya dari Sukabumi mitra. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk Sukabumi. Semoga sehat selalu dan panjang umur, subur rezeki. Dan ini juga setelah ini kita istirahat dulu. Enak ya teteh. Teteh istirahat dulu. Istirahat dulu pokoknya. Ngopi dulu ya. Kita kasih makan dulu biar fit. Nanti kita doakan ya untuk keberkahan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan, keberkahan rezekinya ya. Amin. Terutama istilahnya buang masa lalu, fokus masa depan kita. Meniti kehidupan yang penuh barokah ini hidup. Amin. Sisa umur kita untuk ibadah. Dan jangan salah niat. Satu niat, kedua perjalanan harus lurus diiringi dengan keikhlasan mitra. Ya, itulah keberkahan. Siap atos? Enggak ada lainnya. Kayak diwawancarai di sini. Nah, mitra. Wow, tenang. Ini. Bukti. Tanda bukti. Ini. Jangan sampai. Nah, ini mitra nih, ya. Boleh pegang, Pak? Boleh. Tasuk Yamang. Masuk ke YouTube, sila. Allahu Akbar. Jangan sampai ditiru ini. Tidak berkah. Ini soal apa, Mamangnya? Mamangnya di Sukabumi. Alhamdulillah. Ngeri sih lihatnya, ngeri. Heeh, gitu.
Barokah Mitra, alhamdulillah. Nah, sekian dulu Mitra, semoga semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari amal kita yang baik dan perjalanan yang baik diiringi dengan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.